Jakarta pada khususnya kawan-kawan kita. Foto gitu. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Banyak banget kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Banyak banget kawan-kawan. Banyak banget kawan peringati Hari Pahlawan Nasional. Peringati jasa-jasa rakyat dan kemudian kami merampas kesempatan kawan-kawan. Mana daerah kawan-kawan? Kita sudah sibuk sampai. Jadi hari ini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Sipayung Kes Jakarta Timur turun ke sini bagaimana menuntut kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan ataupun terbuka terhadap dengan dana yang dialokasikan pada Formula E sekitar 560 miliar. Kalau pandangan Abang segitu harusnya buat apa, Bang? Ya kalau kami dari BEM dan juga Cipayung nanti menilai bahwa daripada dana itu kemudian diluncurkan ataupun dialokasikan kepada kegiatan Formula E, lebih baiknya itu dalam keadaan COVID-19 seperti ini banyak rakyat yang kemudian membutuhkan, ya kan? Banyak usaha-usaha kecil yang kemudian membutuhkan dana untuk melakukan usaha-usaha mereka. Saya kira dana 560 miliar itu lebih baik dialokasikan kepada rakyat muslim kota yang lebih membutuhkan. Saya kira juga Formula E itu bukan kegiatan yang produktif yang harus kemudian dilakukan ataupun diprioritaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sempat ada rencana mau audiensi ke dalam nggak, Bang? Ya kalau yang kita lihat sekarang sebenarnya kita datang ke sini bukan datang lalu dari yang kosong, bukan kita datang ke sini berdasarkan data, berdasarkan fakta lapangan yang kemudian sudah kita kaji lewat kajian ilmiah maupun fakta-fakta lapangan yang kemudian kami temukan. Jadi ya kalau macam seandainya diajak untuk audiensi, memang niat kami di sini untuk diajak audiensi karena selama ini Anies belum terbuka ataupun transparansi ataupun belum mengambil sikap terkait dengan dana 560 miliar.